keputusan itu kan gitu. Pernah nggak sih lu ngerasain yang nggak tahu kenapa tiba-tiba lu ngeliat itu gitu, ya kan, yang dilihat ini tuh terus sekarang ini kan orang saya Hedi aku juga pelajaran sehari-hari karena kadang-kadang ada beberapa yang memang itu kembali tapi tidak ditanya tanya proposalnya tanya jelasan individunya bangunannya itu belum ada gitu. Makanya kalau saya kan nggak berani kalau yang memang surat-surat tertulis atau memang dari lurah setempat atau setempat memberikan izin saya nggak mau. Dan kebetulan di dalam satu kota itu jadi di Jakarta itu hampir 4 jam kita ke sana itu di Serang itu lumayan jauh jadi misalnya ke sana gitu nanti dulu ke sana memang keadaannya memprihatinkan sekali. Jadi yang membuat saya tersentuh itu adalah ketika kira-kira apa bisa ya kalau itu mengabulkan kami, kami ingin yang kami inginkan hanya kami bisa terawih pertama di sana. Wah, saya tersentuh sekali gitu dapat mendengar konsep. Mungkin kan pasti kan ketika mereka menulis itu mereka punya alasan dan ternyata kan orang saya dengar lintasan dari daerah mereka ke situ untuk mengasih mereka itu mereka harus berjalan kaki yang cukup jauh. Kalau kita naik mobilnya nggak biasa ya, mungkin ya mungkin 30 menitan ya dari kampung situ sampai ke sana. Akhirnya keadaannya memang ini itu udah 2 periode ada yang pemiliknya yang pertama sudah meninggal terus diserahkan ke yang berikutnya sudah meninggal diserahkan ke istrinya. Istrinya tahu nih kalau pemerintah semua yang mau renovasi akhirnya tergeraklah hati saya untuk merenovasi total atasnya semuanya bahannya semuanya baru fresh yang baru cek yang durian terus saya bahannya di depannya saya tambahin lagi ya siapa tahu memang pada saat nanti sholat kan barisannya makin banyak jadi tulang rempetan saya tambahin lagi apa tuh namanya sebenarnya kalau tulang rempet ditambahin di atasnya tuh kanopinya, jadi saya tambahin lagi kanopinya, saya panjangin lagi. Ini baru yang pertama kali atau memang sebelumnya udah pernah juga jadi ini? Sudah pernah yang seperti ini, cuman kalau ini yang ini benar-benar merobaknya, benar-benar merobak habis. Jadi dulu tuh kalau buat tempat saja apa ya, gak bersih, kasihan karena kropos. Jadi mau dibersihin kayak apapun tetap gimana sih kalau kayu kropos kan pasti kan dia takut ya gitu jadi pakai siapa pak? Yang kemudian membuat terima kasih kepada kita reaksi kropos sendiri ya saya mah gimana ya kalau mau saya nggak bisa sih ya saya bersyukur lah karena memberikan ini dari sisi yang positif. Tapi saya itu cuma berpikir gini, kenapa sih saya kayak gitu? Karena saya rumah udah punya kan? Ya, mobil udah punya. Lu mau bikin rumah yang kayak apa lagi sih? Di rumah kan udah sebuah kecukupan. Dan kebetulan saya punya uangnya dari sana. Jadi ya dalam waktu dekat ini memang itu yang baru jadi gitu. Ada juga yang di Palembang, terus di Sukabumi ada yang memang mereka harus bersekolah tapi sekolahnya nggak ada bentuknya rupanya ratu reot semuanya nih ya. Jadi ini yang lagi aku perbaiki terus kalau tapi aku pikir ya uang juga kagak boleh mati ya nggak mau apa lagi rumah gue punya apa juga gue punya itu mau apa lagi gitu. Jadi ini salah satu yang dirobohin sekarang berarti kan jadi ini lagi di renov sekarang tuh tadinya gini dikasihnya ke ada kapnya yang di Serang ini dekat dengan besar atau masjid yang di Jupe enggak karena kan Serang tuh lebar kan gede ini juga enggak jauh pokoknya gue signal lagi kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak signalnya. Jadi
kalau mau dapet signal ya lu ada di posisi-posisi yang mau dapet nih, dapet nih, kerici. Dapet signal, jadi ya jauh banget. Jadi pada saat mau gue datang ke sana pun, gue jam 3 pagi berangkatnya. Karena masih subuh ya, jaraknya cuma 2 jam sih kalau subuh. Sampai-sampai jam 5 pagi. Tapi berarti kan dalam sebulan itu, lu sama tim memang fokus aksi sosial memang? Iya, karena gini, kan saya tuh punya konten YouTube. Konten YouTube saya kepengen gini, kalau eksis di TV, mungkin saya sudah eksis di TV. Setiap hari di TV, lu mau pagi gua ada, siang gua ada, malam gua kadang ada. Gua eksis lagi di YouTube, semakin lagi gitu maksudnya. Apalagi yang mau gua expose tentang kehidupan gua, gak ada yang menarik gitu. Jadi kadang-kadang gua tuh kalau ada misalnya gini, teman-teman lo wartawan nanya, Ben, gimana kameramen? Gimana? Maksudnya, gue normal-normal aja, biasa aja gitu. Ya ambil ya, butik-butik aja udah. Maksudnya, gak ada yang spesial, gak ada yang treatment-treatment yang gimana gitu. Lahiran di Singapura, ya udah Singapura aja gitu. Jadi, jawabannya gimana ya? Biar panjang gue bingung gitu. Jadi, ya udah emang begitu aja gitu. Makanya, di konten YouTube yang gue bikin itu, gue kepengen, kenapa gak ya gue bikin konten YouTube yang penting buat orang banyak gitu. Nggak hanya buat gue sendiri gitu, jadi penghasilan yang gue dapetin dari YouTube juga ya gue puterin lagi di situ, karena ya syukurnya sampai sekarang ini mah itu yang saya bilang ya rumah udah punya, lu mau beli rumah segede apa lagi sih? Orang gue niat cuma 3 rumah, gue wnya mau punya 2 anak doang, masa lebih banyak orang yang kerja di rumah dibanding penghuni aslinya, kita banyak setan kalau ruangan banyak, ya kan? Jadi ya gue mau udah rumah simpel aja. Tapi kan ini kan masjid, mungkin sebelum-sebelumnya atau memang kayak gereja juga apa juga, itu juga lo lakukan? Gereja ada beberapa, kasih, terus kebun jeruk, terus mereka juga ada aktif, ada gereja yang memang, kalau di Kristen itu kan ada namanya refren. Refren, mereka ada donasi-donasi untuk itu, ya saya gak tahu. Cuman kan, konten YouTube-nya belum ada kan, pada saat kemarin-kemarin itu belum ada konten YouTube-nya. Nah baru ini aja, makanya kalau saya itu pada saat mau mengupload juga mikir ya, aduh dari sangka jari ya, sangka ini, ah enggak lah, orang gue nyontohin yang baik kok. Ya kalau orang mau ngomongin jelek ya itu mau ada pikirannya dia sih. Yang penting gue gak minta sumbangan sama orang lain, gue gak minta bantuan dari siapapun, semua. Dan terus yang aku terharu itu keluarga sempat itu menyambutnya itu luar biasa, udah kayak gue pengen nyalek, udah kayak gue nyalek. Antusiasnya mereka tuh luar biasa, disambut juga sama camat setempat, pura disitu. Dan yang lebih mengharukannya lagi, ketika saya mau datang ke sana untuk apa namanya sebagai tanda kalau sholat sudah rampung, sudah siap, bertepatan itu juga hari itu di mana orang yang diberikan tanggung jawab yang menuju musola itu meninggal. Jadi saya nggak bisa ketemu karena waktu saya terbatas, saya harus live siang, ya. Jadi saya sampaikan salam dan juga saya berdoa. Mungkin beliau yang punya musola ini sudah lega kan ya, sudah lega. Maksudnya apa yang menjadi pikirannya dia, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia sudah saya selesaikan. Tapi kalau boleh jujur, Ben, ya. Banyak nggak sih orang yang nge-DM lu minta bantuan seperti itu? Banyak. Tapi saya maunya resmi. Yang memang ada proposalnya. Dari proposalnya apa, ini apa. Ya jelas, apa yang bisa saya bantu. Kalau musola ini kan saya cover semua. Jadi dia nggak perlu minta bantuan orang. Jadi kalau di Palembang itu yang lagi saya proses, itu masjid. Bukan musola, jadi dia lebih gede lagi. Tapi itu pembangunan yang sudah ada, tapi berhenti. Pembangunannya berhenti, gitu. Jadi saya teruskan. Nah, apa yang mesti saya teruskan itu, jadi harus ada tim saya. Jadi apa yang mereka perlukan, apa yang ingin, jadi tim saya sendiri yang harus bersama. Tim saya juga nggak saya gaji untuk hal itu. Jadi gaji bulanan aja. Saya ngajak mereka untuk ya beramal sama-sama, gitu. Jadi dan mereka excited banget. Saya suka dengan tim saya itu semuanya. Apapun yang lo lakukan untuk aksi sosial, ya. Lo selalu ngobrol dulu sama Wenda nggak? Ngobrol. Kalau ngobrol sama Wenda, ngobrol. Tapi ada beberapa yang mungkin kan banyak pekerjaan yang gue lakukan gitu. Dan Wenda juga sibuk kan, jaga master, sibuk ini. Jadi
ya ada beberapa poin penting yang menurut gue yang ada kaitannya sama WK ya gue. Dia terharu dia dan banyak yang DM Wenda, Wenda jadi kirim lagi banyak ini ya, jadi saya senang gitu maksudnya di banyak membuka orang untuk ngasih tahu apa yang bisa kita bantu. Ada yang udah nanya terus kita tanya balik lagi nggak jawab lagi, ada juga mungkin dia cuma iseng aja juga. Kok ini bisa dimana kalau dia nggak maaf ya susah kalau berada di atas ya kalau ya kalau ini cita-cita sih ya makanya ini sudah hampir pelan-pelan mewujudkan yang saya dan itu makanya saya itu kenapa ini bantu ini bantu yang orang gua makan juga udah sempat kecukupan nggak pernah kelaparan jadi gua mau numpuk uang juga buat apa gitu maksudnya ya secara perusahaan juga jalan terus secara ini juga jalan terus gitu. Jadi ya udah gua jalanin aja semuanya gua jalanin ini dan di konten yang gue bikin kan ada beberapa acara yang gue bikin ya apa ya yang gue belajar aja ketika gue jadi artis gue mau ada program ini dan salah satu program charity ada program yang bos banget ada program yang religi program gitu jadi sama kayak yang lain lah ya cuman gue nggak bikin di YouTube yang gue nggak fokusin sendiri gitu. Tapi pernah punya pengalaman nggak ada yang menipu atau mencoba menipu? Karena saya dan tim namanya jelas, jadi setiap kita tanya pasti kita langsung support. Jadi kita di bandara pun sudah dijemput sama tim dari mereka di sini, mereka jelasin historinya seperti ini. Nanti tim saya pulang ke Jakarta, report ke saya begini pak, begini kondisinya memprihatinkan, begini lintasan ini gitu jadi semuanya jelas makanya kayak di musola ini kan saya senangnya karena hari ini kan mereka taraweh bersama ya dan mereka tuh nggak berhenti ucap terima kasih gitu karena akhirnya dia tahun kemarin mereka masih di tempat lain hari ini mereka jauh ya benar-benar di warga setempat kumpul di situ. Tingkat kepuasan saya sendiri nggak sih? Senang, aku puas dalam karena yang saya inginkan dari dulu adalah walaupun saya cuma lilin, saya cuma kepengen jadi penerang buat orang banyak. Karena saya percaya kalau lagi butuh apapun di kegelapan pasti lu butuh sinar kan. Itu dia kalau lu nggak bisa jadi center ya lu jadi lilin. Gitu apapun bentuknya yang penting gue kayak menjadi sinar sekeliling gue gitu. Dia pengen ikutan gitu kan? Belum. Karena gue memang, ya mungkin mereka merasa gue masih bisa hidup sendiri. Tapi kan nanti kita dapati ada warga sekarang ya, ada warga sekarang di Sukabumi. Mungkin itu lebih gue open kalau ada yang mau bantu, tapi dari segi pembangunan aku pengen sendiri. Jadi aku pengen membangun yang di sana itu sesuai dengan apa yang menjadi kemauan aku sih, gitu. Jadi aku mau ada ruang kelasnya, kelas ini. Jadi ada pintunya, terus guru-guru di sana juga mereka sudah haru menangis karena akhirnya mereka bisa punya sekolah yang bagus, sekolah yang ini. Saya kepengen kayak ya walaupun kecil tapi saya punya sendiri lah. Ini tuh bukan banyak pasti yang kita di negara-negara macam itu apa istilahnya merespon mereka seperti apa kan rata-rata mereka mungkin mencucar atau apa melihat apa saya cukup balas gitu aja tolong DM ke tim saya kalau kayak dia ke tim saya dan jadi atau mencolok dan pasti nanti dari mereka report karena kayak dia mau jalan tuh orang yang selalu ketemu sama saya gitu jadi dia selalu di sebelah selalu ngobrol intens komunikasi saya dengan mereka jauh lebih banyak. Jadi cepet nyampainya kalau nyampe ke dia. Kalau ke kantor itu kan kadang-kadang ya kalau di kantor gue kalau gue lagi banyak banget ya gue nggak kantor. Kalau lagi banyak kerjaan banget apalagi di Wendel di Singapura, gue lagi banyak banget yang mesti gue urusin barang-barang yang mesti dia bawa, barang-barang yang dia mesti tinggal.
nanti ketika dia pulang ke Indonesia tempatnya belum siap, siap jadi dia jadi bolong-bolongnya. Suatu saat bakal lu ceritain nggak ke kalian ini aku lo ayahmu yang pernah ngendiri ini apa? Ya, saya rasa konten ini sudah cukup menjawab untuk kalian sih gitu. Dan kalian saya tidak meminta kalian untuk hal yang kayak gini, makanya saya nggak ada mau timbal balik apapun. Jadi ya apapun yang saya lakukan ya mudah-mudahan menjadi contoh yang baik buat orang. Kalau menurut orang nggak baik itu kan tidak mungkin dengan orang, dan saya tidak mau merubah orang harus selalu suka dengan saya. Jadi makanya aku nggak mau kalau seandainya aku meminta lu mau nyumbang nggak apa, karena misalnya gue yang mau bantu pun nggak sumbangan orang-orang kan, selama gue mampu gue nggak akan minta bantuan orang. Tapi kalau panti asuhan kan lain hal ya, banyak ada orang yang mau nyumbangnya ke panti, gue open kalau yang lu mau bantu nggak juga nggak apa-apa karena lebih lucunya dia masih berdiri gitu. Jadi ya jangan lagi terus. Mungkin kamu ya. Katanya udah beli rumah di Amsterdam, beneran? Karena kan rumah sepupu aku kan di sana semua, jadi ada rumah di Amsterdam, rumah terus usaha ayahku juga kan mau buka di Amsterdam. Jadi ya udah aku mau ngapain lagi ya? Udah lama ambil di sana. Kan dulu di Singapura. Jadi ada prosesnya sih mbak. Dulu aku punya rumah di Singapura. Kayak nggak pernah ke Singapura. Mau terakhir ini aja dari gua beli, ya dari gua beli. Akhirnya dijual ke Singapura, terus dia beli ke rumah di sini. Jadi dalam sedang, ya dalam sedang, sudah ditinggal, ya dikontrakin dulu. Ntar kalau udah berapa tahun lagi kalau saya mau tinggal atau apa ya baru. Tapi sering ngeliat sono sama Wenda. Tapi kemarin Wenda juga sama. Konsepnya apa sih di sana tuh? Ya perumahan aja mbak, biasa aja kayak rumah cuma dengan negara doang. Cuma kirain kayak di puncak gitu loh. Ya dingin, semuanya bata-bata gitu. Ya jangan rumah-rumahnya film-film kan. Berarti setiap lu beli rumah di mana ada bisnis lu di situ juga gitu? Harus. Kalau enggak, gue itu kan tipe orang yang aktif bekerja. Jadi gue gak akan mungkin ketika suatu saat nanti gue pensiun di karir gue gak mungkin nganggur kan, gue harus ada kegiatan yang gue lakukan. Makanya digitalnya gue bangun, foodnya gue bangun, itu di situ sudah gue fondasi-fondasi, gue udah benteng-benteng itu semua. Jadi kalau gue sudah tidak diperlukan lagi di dunia di industri hiburan ini ya, it's okay, gue gak ada masalah, gue harus menerima perputaran itu, gue harus menerima perputaran. Tapi kalau masih terus, rumit terus masih diperlukan ya, saya masih terus bisa. Tapi keluarga senang tinggal di Amsterdam, rumah senang. Yang senang. Senang, cuman akhirnya gara-gara lahiran di Singapura ini, gue ngerepot nyari tempat tinggal. Gue kemarin nyari tempat tinggal sampai dua kali bolak-balik Singapura, cuma nyari doang. Dan itu susah sekali. Kan lo tau gitu, gue ambil. Gimana gue tau, ini gue bunting. Gue jual duluan. Tiga bulan gue jual, hamil. Gak tau juga gue ngelayan di Singapura kan. Akhirnya uang dari yang Singapura itu gue beli Singapura. Gak lah, gue belum kaya, cuman jual ini dulu baru ini. Gak tiap negara gue punya. Kau seberapa sering bolak balik ke istilahnya kayak apa? Istirahat di Amsterdam. Amsterdam cukup sering. Banyak kan kayak kemarin Amsterdam.